Guys, by the way, ada update terbaru untuk di mod ini. Jadi, bagaimana kalau kita hari ini timing, guys, ya? Yaitu update-nya kita kedatangan si Supreme Dino Vitekus. Sekarang katanya udah ada namanya, terus juga segala macamnya, entah atributnya, entah attack-nya, atau apapun itu, ada yang dirubah. Berhubung kita belum punya Dino Vitekus-nya, gimana kalau hari ini? Mari kita timing dia, guys, ya. Kayaknya ide yang bagus, ya. Oke, kalau begitu, langsung saja kita cek untuk si Dino Vitekus-nya dulu, apakah kita bisa evolusi atau tidak. Harusnya sih bisa ya, Dino Vitekus. Oke, di Supreme Evolution Alpha Dino Vitekus bisa kita jadikan oke, kayak yang kemarin-kemarin ya. Tidak masalah guys, yang trofi segala macamnya, evolusi tributes itunya sama ya. Oke, kalau begitu mari kita timing alfanya dulu. Alpha headnya sudah ready dan kawan-kawan nampaknya sudah. Kalau gitu kita cari yang alfanya. Oke, alfanya ada yang 1300 guys. Ada Dino Vitekus biasa, ada ini kita jebrekin lagi soalnya dia drop tropinya juga guys. Jadi kalau ntar yang kita mati nih entah karena apa, setidaknya ada cadangan ya. Kadang dapatnya 2, kadang 4 ya untuk si trofi. Jadi ya mudah-mudahan dapatnya yang banyak ya. Tapi kita si Alpha dulu nih guys. Oke, langsung ke sana. Semua darahnya berapa? Terpornya berapa guys ya dia ya? Kemarin kita timing-timingnya pakai siapa by the way di sini guys? Gak pakai dart kah kita guys? Oh digigit ya. Oh Alpha mah pasif ya. Pasif kibble biasanya, pasif kibble. Kita udah jarang banget kita pakai Sineng Lara. Soalnya kita selalu yang pakai kibble. Oh ya by the way ini pukulannya maut loh guys. Wus. Widih Power Ranger. Tinggi banget ya. Oke kita ambil dulu. Kita kesananya berapa kilo ke arah bawah? 5 kilo. Kira-kira menemani kita siapa yang aman, tentram, damai, Primordius juga aman. Bokito paling enak sih guys. Maksudnya bukan damage ya, tapi jebret-jebret gamingnya itu loh guys. Yang begini-begininya loh. Kemarin perasaan cepet, kadang cepet, kadang lambat ya. Apa karena, entahlah ya. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Kadang larinya kayak copet, kadang malu-malu. Ini kita ke arah Rawa Mushroom kah? Oh, ada Morwau. Warden Morwau kayaknya daerah air deh dia. Loh, kok tiba-tiba nembak? Jangan sampai mati itu siapanya. Nah, enak kan guys, tabrak-tabrak gaming. Oh, yang kalau batu beneran mah nggak bisa ya, gajor ya. Ini saya pengen ngeluarin skill tapi takut kena si apa Dino. Apa ini? Sebentar, di mana dia? Biar aku gun, tidak terlihat guys. Jangan sampai kepukul. Benar-benar dia tinggalnya daerah sini. Nah, itu guys. Bersama lagi main dia. What? Mati. Seriusan nih guys, mati dia sama tek uta. Ente kadang-kadang ya. Kurang ajar. Mana itu level tingginya loh. Sisa level 900. Kurang ajar. Aduh bener-bener. Oke, ke pojok kanan bawah guys. Let's go. Sabar bang. Semoga tidak ada drama ya. Kalau gitu kita lari aja ya, sprint ya. Oke, kita sprint deketin dia. Set. Langsung kita kasih ininya. Apa ini? Sini, turun kamu. Gila. Kenapa saya diganggu? Hampir saya mencet ini ya. Sebentar. Saya belum pakai helm alfanya. Kita nggak mau kecolongan lagi guys ya. Langsung kita lari dari sini juga guys. Sekarang juga. Itu anak buahnya ribut banget. Aduh ini. Ternyata akarnya besar-besar. Tunggu di sini Bokito. Nanti saya jemput. Kok baby apa guys? Kenapa tiba-tiba babynya? Perasaan tadi tidak ada tulisan babyan deh. Sial banget. Sial. Gak bisa di timing dong, bisa gak sih baby disini timing guys? Kayaknya gak bisa ya. Why you do this to me mas? Why? Ya aku ngebug pula guys. Gimana saya mau ngecek ininya? Halo? Wah bener-bener sial kita. Lagi sial kita guys. Oke kita cari lagi yang apa lainnya.
Jangan yang baby please. Level 200 sama 49. Ah, damn. Ya sudah lah guys ya, mau gimana lagi guys ya. 13.000 kilo pojok kiri atas kayaknya deh. Sebentar, kenapa tiba-tiba ada lagu nih? Tolonglah. Ini levelnya udah setengah dari yang harusnya 1.300 nih guys. Saya merasa dicurangi ya. Oke, itu dia. Pasif guys, aman ya. Harusnya kita bisa pakai golden kibble nih. 18.000 doang torpornya sih, pakai yang biasa juga sih sebenarnya aman ya. Tapi itu aduh, ini ada anaknya di atas saya ya, itu nih. Hey, lo. Oh, what? What? Apa tulisannya, guys? Adult. Apa cenah? There must be at least two adult for dinner Peter pack. There are only one. What? Setidaknya harus ada dua yang emang enggak bisa langsung di timing begini. Why? Why? Oh iya, kalau waktu itu sih si ininya yang apa sih? Pemimpin dari sektenya. Biasa kan pack isinya 2 sampai 3 ya. Cari yang ada aura-auranya itu dia si pemimpinnya kan? Oh my god, guys. Berarti mau enggak mau ini harus di reset nunggu mereka pada muncul lagi ya. Soalnya kita oke. Coba satu lagi deh. Kita cek ya. Ya ini leadernya bukan satu lagi guys. Coba kita lihat kalau ini gak bisa. Berarti kita harus reset guys. Nah, ini juga bukan kayaknya. Iya. Berarti cari yang berkelompok. Wah bakalan susah nih guys. Kalau begini susah nih guys. Tapi kita sikat dulu yang para supreme-nya ya. Kita sikat dulu guys. Kita sikat dulu lumayan buat ininya nih. Si para supreme Dinopithecus-nya ya. Ada berapa sih di sini? Oke, 3 biji boleh lah. Kita sikat dengan siapapun boleh. Ini kita simpen lagi dulu. Oke, yang pertama ada di sini guys, orang dacir. Kita bisa ajar dia nggak ya? Kuat nggak pakai ini guys ya? Ngeri nih. Pakai silita tapi takut juga saya silita. Di mana dia ya? Hey, kamu. Atau kita panggil kesatria naga saja. 36 juta boleh lah. Uyuyuyuy, dia lompat guys. What? Gila, sapsu mental saya guys. Kita panggil bala bantuan. Oh, mati. Nice, Bokitoku. Terima kasih, Bokitoku. Nice. Dapat 3 nih guys, dapat 3. Kepalanya lumayan ya. Tapi dia curang main mental-mental. Gak suka saya mental-mental gini guys. Oke. Yang berikutnya kita sikat. Mana enggak kelihatan nih, enggak kelihatan nih. Oh, ini lagi digebukin dia. Sini, Bang. Gebuk pusat langsung lompat deh. Wah, langsung jatuh aja. Sikat, Bang. Bokito. Nice. Kasih tahu. Let's go. Dapat 3, guys, trophy. Wah. Bokito memang GG kamu. Terima kasih. Satu lagi Bokito tanggung satu lagi. Wah, kali ini di rawa-rawa gelap pula nih. Semoga tidak ada si Spider-Man ya. Bahaya nih kalau ada si Spider-Man, kita pasti ditarik-tarik tidak jelas nih guys. Makin jauh ntar kita sama si Bukit. Halo, ke Bukit. Pesom. Selama kita lompat dia pas ground slam gak kena kita, kita gak mental loh guys. GG juga ya. Let's go. Oke, kalau gitu kita pulang dulu. Kita bakalan coba reset dulu. Kita bakalan lihat ya apakah muncul lagi atau tidak yang Alpha Dino-nya ya. Oke guys, berhubung tidak muncul-muncul yang speknya guys ya, jadi kita terpaksa-paksa dia untuk jadi anak buah kita ya. Oke, kalau begitu kita bakalan pulang dulu. Let's go. Oke, sekarang kita mentokin dia dulu guys ya. Soalnya levelnya benar-benar susah guys dapetin yang tingginya ya. Oke, kita kasih potion dulu. Mana nih ya? Potion mentok ada. Kalau nggak salah yang ekstrim. Jebret. Oke. Lumayan lah ya. Meskipun namanya hanya 150 level doang, rugi sih sebenarnya ya. Artinya kita bisa 1500-an, 1400 ya. Tapi ya sudah lah ya. Jadi sebentar kita lihat dulu aja apakah worth it atau tidak guys. Ininya memang bebas, tidak peduli. Yang penting ntar yang versi ininya ya, di atas apanya kita lihat guys. Oke guys, untuk darahnya hanya 300.000. Saya tidak yakin nih kalau mau gebuk dino-dino lain. Aduh, ini benar-benar bencana guys. Au. Coba ini ada Megaloceras, kita lihat. Gebugan dia berapa? 800.000. Dengan darah 300.000 dia tidak akan bertahan hidup, guys.
Dari sini terlalu bahaya ya. Klik kanannya apa? Wah, C. Oke, kontrol. Kontrolnya EE, granade. Untuk kita nggak ada R. Oke. Hanya gitu doang ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya untuk dia berevolusi, guys ya. Oke, yang pertama trofi sudah ada. Evolution extract, evolution matrix siap. Dan tributnya 45 kita ambil. Oke, jebret akhirnya, guys. Mari kita lihat ya. Soalnya kita belum punya juga. Dia tipenya supreme. Cuman karena levelnya kecil, saya tidak yakin dia bisa mengalahkan supreme yang lain. Tapi kita lihat saja ya, supaya kita tidak penasaran. Dia lihat wajahnya aja dia tidak meyakinkan, guys. Kayaknya dia menyesal gitu ikut kita. Mohon maaf bang ya, ini terpaksa kita lakukan karena lagi ada update bang. Kalau tidak ada update nya kita timing yang lain ya. Oke, here we go. 3 2. Wuih, selamat tinggal Mega Pithecus. Mega Pithecus lagi, Dino Pithecus. Wuih, Odrachir guys namanya. Wah, dia kenapa banyak tumbuhan-tumbuhan ya. Wuih, ada buntutnya segede apa nih guys, kita lihat ya. Tapi lebih kecil dari Primordius, segede Sisilita guys. Sisilita ya, lebih kecil setengahnya dengan Bokito nih. Ini ibaratnya kayak anaknya Bokito ya. Iya, anaknya Bokito ini guys. Levelnya aduh 400. Jadi aduh, yang ekstrimnya sayang banget dipakai. Kita pakai yang ini aja guys ya, yang large lah boleh. Oke, kita naikin dulu darahnya. Ini 3 juta kah? 3,9, 39 juta kah itu? 100 jutain dulu. Oke, okay. Damage. Ntar sisanya dari naik level kita naikin movement speednya dulu guys ya. Waduh, mari kita lihat. Wah, nih guys, buat kalian penasaran, cakep. Klik kiri, wih, klik kanan. Wup, lempar EE. Wah, 3 biji, bom kah? EE guys, beneran. Ini C nya Nah, mungkin ini nih, bisa nih. Jangan ngekes. Tidak. Oke guys, saya kembali guys ya. Tolong jangan nyangkut-nyangkut. Langsung saja kita kasih potion dulu guys. Meskipun dia bukan yang terbaik yang kita punya, levelnya jauh banget dengan 1300. Ini hanya tapi sudah lah ya, kita atas dulu aja guys. Kita atas dulu ya. Gak ada noda, gak ada. Cuma tadi ada yang bikin kita kayaknya bug guys ya. Bentar, ini 29 juta yes. 50 jutain deh. 50 juta. Coba larinya. Larinya ya cukup lah ya. Ntar kalau gak ada damage salah juga nih guys. Saya tadi pengen nyobain skill yang tadi, tapi takut nge-crash lagi nih. Serba salah kalau nge-crash sekali lagi udah dah. Taubat saya. Mungkin karena baru update juga, belum ngetes semuanya. Jadi dia nabrak kayak Bokito. Aduh tidak sayangnya guys. Tidak meledak-meledak. Kalau nabrak saya berharap sih meledak-meledak. Klik kiri. Wih, pukulannya sih gak usah ditanya guys ya. Klik kanannya nih. Kayak bom sih lemparannya ya, tapi gak meledak gitu guys tuh. Oh nempel, nempel terus meledak gitu. Oh begitu, tapi lama guys. Gak instan meleduk ya. Tidak instan meleduk ya. Wow, Byakugan King Daddy. Apakah kita mampu melawan dia guys? Ya udah pakai yang ekstrim aja dah. Langsung kita gaskin guys ya. Ini kah? Jebret, 75 lagi nih. Aduh, darah 500 juta cukup gak ya? Udah kita damage, full damage guys. Biar satisfying. Coba R ada juga tuh. Meledak begitu guys. Ngeri. Tapi areanya gak gede-gede amat. Q juga ada. Lempar juga sama guys. Kayak tadi sama persis. Nunggu dulu, delay beberapa detik baru meledak ya. Oh nya nggak ada ya. Kita bisa lawan King Demak gak guys pakai ini guys? 15 juta. GG. Lempar, kita lempar aja kali ya. Ini kayak kalau nempel di dianya sih GG guys. Sayangnya tidak nempel ke si King. Waduh, nempel beberapa guys. Ayo, iya loh, sini kamu. Sini lawan saya. Lawan saya, woi. Kalem, biasa aja dong. Oh, bikin slow guys, GG juga ya. Ya, dia jadi slow motion nih. Kebukin langsung, woi. Sini. Oh, kita pukulannya ada knockback ya guys. Ngeri juga ya, ada knockback ya. Tapi
bikin kita susah mukul kalau kena back terus. Gak bisa di spam kita guys. Oke, kita kasih ee dulu biar dia slow, baru kita gebukin dia. Wah, kuat juga tapi guys ya. Wah, pakai jurus R lagi. Ntar kalau R yang tadi gini berapa nih? Itu damage-nya berapa guys ya? 7 jutaan kah? Iya. Yeah. Wah, bisa guys. Mantap lawan itu ya. Cuma harus was-was pakai ini, takutnya kerusak di atas. Surprise. Iko ngamuk. Kok ada lagu lagi sih? Tapi itu udah bentuk guys, damage kita hanya 7 juta ya. Masih belum bisa dibandingkan dengan yang 15 juta lah bentuknya ya. Tergantung musuhnya guys. Oke. Pertanyaannya lawan para Apex Supreme bisa nggak ya? Biasanya di desert ada yang aneh-aneh nih, kita ke sana. Ya ampun si Bambang, males ah lawan Anda lagi, males. Kita sudah terlalu sering lawan Anda. Jangan diladenin guys, biarin aja guys. Kita tinggal fokus cari yang mana, nggak muncul kah Rex? Yang Apex biasanya ini Reaper Queen. Aduh, bukan lawan kita. Para Apex, para Supreme. Spike Warden, coba ya kita lawan Warden guys. Krok, oke okay, kita lihat Krok. Uy, sabar. Biasa aja, biasa. Ini dia lebih cocok jadi petinju guys ya. Wow guys. Ada Mega Manticore dan kawan-kawan di sini. Ada apa nih khusus kali? Kita lemparin dulu aja. Turun woi, sini woi. Turun, kalau berani lawan saya. Kalian makhluk. Buset. Asal saya jangan jatuh aja, kalau saya nggak jatuh aman nih. Dua lawan satu, GG guys, satu KO. Tinggal Anda sini. Wah, saya di bokong mania curang. Beraninya main bokong. Wah, tolong, saya gak bisa mukul dia guys. Pinter dia, lebar. Nah, gini boleh nih. Berantem nih sama petinju. Ajar aja guys. Wah, GG juga lebih dia guys ya. Lempar. Ya, ijo-ijo itu serangan dia kan guys. Kayaknya serangan dia ya, racun dia itu. Lihat tinjuku lebih kuat. Let's go. Wah, strong dia guys. Yeah. Mantap, terima kasih loh. Yang begini-begini ya. Dua lawan satu dan duanya juga itu bukan sembarang bos loh. Ya ini kita mau mengunjungi si Warden dulu ya. Tapi sekali lagi kita bukan Bokito, jadi repot kalau lawan yang lewat-lewat begini guys. Nggak bisa jatuh pohonnya, kita aja mental-mental. Tuh, nyangkut-nyangkut. Jatuh deh, jatuh. Tapi jatuhnya nggak langsung ya. Harus ditabrak dulu, dedet, baru jatuh. Kalau si Bokito kan rata-rata gitu. Hei kamu, widih, buaya darat. Oke, penguasa sungai, let's go. Mari kita lihat guys ya, krok. Si penguasa sungai. Hey, kamu yang namanya Krok, kita lempar guys. Mam nih. Sini kamu kalau berani. Nempel please, nempel. Sini kamu kalau berani. Nice. Sini, jadi slow dia. Nah, enaknya tuh gini kalau jarak jauh. Kalau aja ini damage-nya masuk semua dan lebih gede gitu ya, bakalan OP banget nih. Lihat dia mau jalan maju aja berat guys. Kayak beban hidup gitu ya. Makanya jangan jadi beban keluarga. Kerja kamu deh. Dia belum nyampe kita aja udah 50% loh. Dia. Udah kasihan guys ya, kita gebukin ya. 50% kita gebukin guys. Oh shit. Dia punya skill yang bikin jatuh. Yang terbang-terbang boleh juga nih ya. Ayo bang, maju sini bang. Saya tungguin loh bang. Abang gak nyampe-nyampe lama sekali ya. Oke, selamat tinggal. Let's go. Sidi, jangan mundur-mundur. Ditampar langsung mundur guys. Sakit banget tamparannya. Kayak ditampar maknya nih, sakit kan. Tapi dia juga sakit ke kita guys. Darah kita tebal. Easy.